Hello guys, welcome to Inside Gunung Kidul channel. Kali ini aku mau ajakin kalian untuk nyobain jalan baru yang ke Ngerenehan. Ini aku dari arah timur ya. Nanti sampai SMK Negeri 1 Saptosari kita ambil ke kiri. Jadi tepatnya itu di depannya ya. Oke, ini mulai masuk jalan baru. Nih, kita mulai masuk jalan baru. Nih, teman-teman bisa lihat jalannya tuh lebar. Jalannya lebar, bis bisa masuk. Karena untuk jalan baru yang ke arah pantai Ngerenehan, Ngobaran, dan Nguyahan itu kan kecil. Jadi mobil pribadi aja papasan itu susah. Ini dibuat memang tujuannya untuk mempermudah akses ke sana. Jadi biar bis-bis bisa masuk. Tapi kabarnya itu jalan ini tuh belum selesai 100%. Jadi belum nyambung sampai sana ya. Kita lihat jalan ini tuh sampai mana selesainya gitu. Oke. Ini kanan kirinya itu pemukiman penduduk. Ini dekat dengan jalur CLS. Jalannya memang halus, mulus, lebar. Pokoknya well, nggak kayak yang apa jalan yang dulu ya, maksudnya jalan yang arah Ngerenehan yang dulu. Jadi kalau yang jalannya yang dulu itu cuma separuhnya ini, teman-teman. Nanti ambilnya depan SMK Negeri 1 Saptosari. Lapangan. Ini pas hari libur, jamnya sekitar jam 9-an, itu sepi. Kalau yang jalan yang lama itu agak susah kalau buat papasan. Jadi kalau yang nyetirnya belum pinter, belum ini, hati-hati banget. Karena banyak tanjakan dan tikungan. Kalau di sini udah enak di jalannya, udah apa ya, luas gitu, lebar ya kalau jalan tikungan luas. Maaf. Kalau habis bensin tuh ada pom ini, jangan khawatir. Ini kemarin memang banyak tanah warga yang kena pembebasan jalan. Jadi memang baru beberapa tahun ini jalan ini dibuka. Udah mulai banyak pengunjung. Hati-hati juga untuk di sini, itu yang sebelah kiri itu ngeblank ya teman-teman. Jadi ngeblank lumayan dalam untuk yang kiri. Kalau yang kanan itu memang bentuknya tebing-tebing gitu. Tapi kalau yang sebelah kiri itu ngeblank. Nih, ini tanjakan lumayan tajam juga. Hati-hati. Gigi kecil aja kalau di sini. Performa kendaraannya juga dicek karena banyak tanjakan dan tikungan. Ini ada tikungan tajam. Nanjak langsung nikung. Tuh. Rasa banget. Nah, kalau di sini begitu sampai sini, ini tebing-tebingnya itu yang ganti yang sebelah kiri. Terus yang ngeblank itu ganti sebelah kanan. Belum ada pengaman jalan di kanan kiri. Jadi tetap harus jaga benar-benar kita jangan sampai keminggirin.
banyak rombongan touring juga biasanya untuk lewat. Tapi kalau jalannya sih menurut aku lebar, mulus, tapi agak ngebosenin ya. Maksudnya tuh kanan kirinya tuh biasa aja gitu. Kalau yang jalur lama itu mungkin karena lebih sempit, terus banyak tanjakan, tikungan, jadi tuh lebih nggak ngebosenin menurutku tuh. Jadi kanan kirinya tuh juga view-nya lebih bagus yang jalan lama. Nah, ini yang jalan lama ketemu apa ya maksudnya? Maksudnya itu jalur lamanya yang tadi itu gitu. Ini yang kayak tebing-tebing tadi tuh kayak bukit tapi dikerok untuk dijadikan jalan. Maaf buat kalian yang bukan orang Jawa, bahasaku campur ya. Nanti kalian kalau nggak tahu artinya bisa komen, tak carikan artinya, maksudnya bahasa bakunya di bahasa Indonesianya yang baik dan benar. Ini tebingnya bagus, bagus banget ini. Di tuh. Nah, itu yang belum. Itu belum jadi tapi udah dikeruk ya. Nih, ini udah jalur lama. Segini jalan yang lama. Ini kayak gini jalan lama. Oke. Kita sudah sampai di jalan yang jalur lama. Ini sempit jadi butuh konsentrasi yang lebih. Aku cukupkan dulu videonya. Terima kasih udah tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.